Assalamualaikum kawan-kawan, selamat siang. Kita coba cek betina Indio Gigante ya, salah satu biang yang kita kembangkan di Temanggung. Kita lihat lebih dekat mukanya nanti kawan-kawan. Untuk ayam Indio Gigante ini masih saja banyak yang bertanya, ayam Indio Gigante itu untuk ayam apa mas sebenarnya ya. Nah untuk ayam Indio Gigante ini kita bisa untuk ayam hias dan bisa kita gunakan sebagai ayam bahan untuk mencetak pedaging kawan-kawan ya. Nah karena untuk ini, untuk hari ini masih sedikit peternak ayam Indio Gigante, sehingga banyak sekali peternak atau penghobi yang mengembangkan ayam Indio Gigante ini untuk ayam hias ya. Sementara untuk para peternak yang selalu upgrade ayam Indio Gigante untuk bahan ayam pedaging, ini juga menggunakan bahan ayam Indio agar nanti untuk pertumbuhan ayam pedagingnya itu lebih besar dan lebih cepat kawan-kawan. Apalagi untuk disilang dengan ini ya, ayam kampung, nanti kalau misal mau dijadikan ayam pedaging, wah sangat cocok sekali kawan-kawan. Nah ini kita lihat ayamnya tinggi dan besar kawan-kawan. Kalau untuk bobotnya ayam Indio Gigante ini 5 kilo kawan-kawan. Nah karena ini habis nelur, artinya ayam ini bobotnya berkurang kawan-kawan. Karena kalau ayam habis nelur itu biasanya bobotnya berkurang dan memang agak kering ayamnya ya. Nah ini mukanya cakep sekali ya. Nah untuk ayam Indio Gigante ini asalnya dari Brazil kawan-kawan ya. Kemudian yang kita kembangkan untuk ayam Indio Gigante ini bukan langsung dari Brazil tapi dari Turki ya, dari Turki. Akan tetapi para peternak Turki itu mengambil materinya langsung dari Brazil, karena kalau Brazil ke Indonesia kan susah, makanya kita ambil dari Turki. Karena memang banyak peternak di Turki yang mengembangkan ayam Indio Gigante ini ya. Kalau kita amati peternak-peternak ayam Samo, ayam Indio yang ada di Eropa itu asal mulanya mereka dari Turki atau memang kelahiran Turki kawan-kawan. Jadi kalau ada hari ini bilang bahwa wah ayam saya langsung dari Brazil, itu bohong besar kawan-kawan ya. Jangan percaya. Pokoknya kalau mau beli ayam Indio Gigante, pastikan cek dulu induknya, cek dulu pejantannya ya. Dan jangan lupa untuk selalu cek apakah garansi dalam perjalanan atau tidak ketika mau membeli ayam Indio Gigante itu ya. Kalau di tempat kita garansi kawan-kawan. Pokoknya tetap semangat, salam sehat, salam merakyat peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.